Perkenalkan, nama saya Iputu Suarjana. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Bali. Awal saya terjun di dunia trading aset kripto tahun 2019. Saya trading biasanya di toko kripto. Kenapa? Karena toko kripto sendiri banyak sekali menguntungkan buat saya. Salah satunya fee trading yang rendah dan juga biaya penarikan yang sangat murah. Memang saya pernah mengalami kerugian karena saya salah memilih aset dan ternyata aset tersebut tidak bisa saya jual. Hasil yang sudah saya dapatkan dari trading aset itu sendiri, awalnya saya trading menggunakan handphone, sekarang saya sudah bisa trading menggunakan laptop. Laptop tersebut pun hasil dari trading aset kripto. Dan harapan saya, toko kripto akan menjadi toko aset kripto terbesar di Indonesia, dan saya juga berharap pelayanan toko kripto semakin baik. Sekian informasi yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat.